بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sambungnya pelajaran kita adalah kita Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin artinya taman orang-orang saleh. Maknanya kalau awak nak jadi orang saleh, kita kena masuk dalam taman ni, dalam kitab ni, taman ilmu ni panggil. Bukan taman bunga, taman ilmu. Jadi bila kita jumpa ilmu, kita kena beramal dengan dia. Kalau jumpa terbalik taruh juga tak jadi. Dia nak jumpa dan beramal. Sambungnya kita masih lagi dalam babus sabri. Bab pada menyatakan kelebihan sabar. Kita masuk dalam bab ini, sambungan dia hadis yang ke-44. Hadis yang ke-44. Hadis ini agak panjang sikit, pelajar-pelajar buat perhatian. وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي وهو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واروا الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. Kita ni daripada Anas. Anas cerita tentang apa yang berlaku di rumah dia. Anas berkata, anak Abu Talhah, siapa dia anak dia tu? Tengok nota di bawah 107. Dia adalah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad Ibnu bin Haram Al-Ansari An-Najjari. Siapa dia tu? Abu Talhah tu. Abu Talhah tu nama apa dia? Zaid bin Sahal. Kita sini ada nama Talhah. Tak ada? Jadi Talhah, Abu Talhah. Abu itu gelaran, bapak pada Talhah. Tapi nama dia betul, apa dia? Zaid bin Sahal bin Aswad bin Haram Al-Ansari An-Najjari Al-Madani Al-Badri. Tengok nota di bawah tu. Al-Ansari itu sebab apa? Sebab dia orang Ansar, orang Madinah. Nama dia Ansar. Kita belajar, okay? Kalau Muhajirin, orang mana? Orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi Muhajirin. Kalau dia asal lagi orang Madinah, menyambut kedatangan Muhajirin, nama dia Ansar. An-Najjar itu kabilah dia, Bani Najjar. Al-Madani, dia orang Madinah. Al-Badri, apa dia Badri? Dia ni hadir bersama Nabi di dalam peperangan Badar. Itu dia panggil Al-Badri. Awana Badri, dia pernah hadir dalam peperangan Badar. Termasuk salah seorang pemimpin yang hebat minal a'immati, iaitulah Abu Talhah, kan sebut dalam hadis
orang yang hebat. Jadi anak dia sedang sakit. Dan ketika Abu Talhah telah keluar, dia keluar dari rumah, dia ada urusan dia, anak tengah sakit. Bila dia keluar, tak lama anak dia pun meninggal dunia. Mati anak dia tu. Masya Allah, anak mati. Ketika Abu Talhah kembali, bila dia balik di malam tu, balik ke rumah dia, dia bertanya kepada isteri dia, Ummu Sulaim, "Ma fa'ala ibni?" Ya Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana keadaan anak kita tu? Hak sakit tadi. Ummu Sulaim kata apa? Huwa askanu makan. Ummu Sulaim kata, dia telah tenang daripada sebelumnya. Orang sakit ni tenang ke tak? Sakit, menangis. Nah, tapi kalau dah mati, dia menangis ke tak? Maknanya dia tenang. Tenang tu bukan tak ada sakit dah. Dia tu tak bercakap, tak bergerak. Dia mati. Ini pandai dia ni. Ini bahasa Ummu Sulaim. Dia panggil bahasa at-ta'rid. Bahasa kiasan. Dia tak kata mati. Dia kata anak awak tu lebih tenang daripada tengah hari tadi lah. Tengah hari tadi sakit. Sekarang ni diam. Dia tak kata mati, diam. Ummu Sulaim, tengok ni, nama dia je. Nombor nota di bawah tu. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid Al-Ansariyah, juga termasuk salah seorang sahabat yang utama. Wafat dia pada tahun semasa Khalifah Sayyidina Uthman. Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ni, Ummu Sulaim, isteri dia, kemudian menyediakan makan malam, al-asya. Tengok dalam hadis kata, faqarrabat ilaihi al-asya. Kalau bagi atas tu, dia panggil makan malam. Kalau bagi bawah, al-isya, jadi apa? Waktu isya. Ingat. Orang panggil dinner. Asya. Tulis situ. Mana asya, mana makan malam. Dia menyediakan makan malam untuk suaminya. Maka Abu Talhah pun makan. Sudah dia makan, summa asaba minha, dia pun duduk dengan isteri dia tadi, melakukan jima dengan Ummu Sulaim. Mas, sebab dia tak tahu anak dia mati, dia enggak tenang. Setelah selesai, bila selesai semua relax dah, Abu Talhah pun makan-makan belaka dah, Ummu Sulaim pun berkata, "Ya Abu Talhah, warus sabi, anakmu telah dikuburkan, mati dah anakmu nya." Lah, anak dia mati. Baru cerita. Maka pada waktu pagi esoknya, Abu Talhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kejadian tersebut. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya balik semalam, isteri pulaknya nyawak persiapan molek-molek melakukan persetubuhan. Lepas tu baru dia beritahu anak saya mati, saya pun marah." Baginda bertanya, Nabi tanya balik, "Kalian tak malam tadi telah menjadi pengantin?" "Mu jadi pengantin, jadi aris ke malam tadi, jadi pengantin?" Abu Talhah menjawab, "Ya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Nabi kata, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berkatilah keduamu. Nabi berdoa. Maknanya Allah telah berkatlah apa yang kamu lakukan semalam tu. Dengan berkat doa Nabi, tidak lama kemudian Ummu Sulaim melahirkan seorang anak. Masya Allah, tabarakallah. Hak dia lakukan persetubuhan itu, dah mengandung. Ummu Sulaim boleh anak. Bila dapat anak, lalu Abu Talhah berkata kepadaku, "Janganlah, jagalah dia sehingga engkau bawa dia ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Abu Talhah kata ke siapa? Kata ke Anas. "Anas, ihmilhu, bawa adikmu ni, bawa adik kamu ni pergi ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Anas kemudian membawa bayi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Sulaim membekalinya dengan beberapa biji buah kurma. Pagi-pagi bawa utama lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Nabi pun tanya,
Amahu Syekh Anas. Ada bawa apa-apa kak? Bawa benda-benda? Pada sahabat jawab, ya, beberapa biji kurma. Nabi SAW kemudian mengambil sebiji kurma dan mengunyahnya. Dia ambil biji semua. Nabi pun kunyah-kunyah dalam mulut dia. Kemudian baginda ambil kunyahan daripada mulutnya dan memasukkannya ke dalam mulut si bayi. Baru setelah itu Nabi kita salah memberinya nama Abdullah. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, aku tidak cerita ni. Hadis ini menunjukkan kepada kita satu perkara, beberapa perkara yang Nabi kita buat. Nanti kita akan letak, kita baca dulu hadis sebab hadis ini panjang. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Uyainah rawi hadis ini berkata, ada beberapa kalangan orang Ansar berkata, kemudian setelah itu aku melihat keduanya memiliki 9 orang anak yang semuanya telah hafal Al-Quran, yakni anak daripada Abdullah. Abdullah hak Nabi kita doa dia tadi, hak pergi tahnik dengan Nabi tu, dia boleh 9 orang anak semuanya hafalah, hafal Al-Quran belaka. Itu berkat, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yang dihasilkan daripada sifat sabar ibu dan bapa. Ini kita naknya bab kita ni duduk dalam bab sabar. Bila duduk dalam bab sabar, kita kena bincang masalah sabar, kan? Dalam riwayat Muslim, wa fi riwayatin li muslimin, hak Muslim ni lebih detail maklumat daripada yang Bukhari. Mari kita baca. Dalam riwayat Muslim disebutkan anak Abu Talhah daripada Ummu Sulaim meninggal dunia. Lantas Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, Ummu Sulaim pun kata, dia beritahu kepada keluarga dia, janganlah kamu memberitahu musibah ini kepada Abu Talhah sehingga aku sendiri yang memberitahunya. Jangan siapa-siapa beritahu Abu Talhah, biar saya yang maklumkan kepada dia, anak dia, baby ini telah mati. Pandalah cara dia nak buatnya supaya Abu Talhah tak terkejut. Tidak lama kemudian Abu Talhah tiba di rumah. Biasa orang pergi gawak kerja, lepas tu dia balik. Seperti biasa Ummu Sulaim menghidangkan makan malam untuk suaminya. Lalu Abu Talhah makan dan minum dengan senangnya. Kemudian Ummu Sulaim mulai berhias lebih cantik daripada biasanya. Dengar ni muslimat. Kalau suami balik mari mana-mana, kita kena berhias sambut dia. Ni tahu dah suami nak balik. Mungkin sekarang ni ada SMS kan, ada WhatsApp, ada alat-alat beritahu. Suami klik dia duk kembali kata dengan jerebah apa satu pari. Suami tengok terkanyak, makcik ni. Balik tu macam nak sambut pengantin baru kalau bolehnya. Begitu barulah semangat. Dahlah suami pergi berjalan jauh dah, kerja lama. Balik tak sambut pula. Tengok ni. Ummu Sulaim telah berhias lebih cantik daripada biasanya. Abu Talhah pun tanya, tengok, tanya khabar, anak kita ke mana? Anak relax dah. Kita dia tak kata mati, dia kata anak dia relax. Sehingga Abu Talhah menggaulinya. Berlakulah persetubuhan. Setelah mengetahui bahawa Abu Talhah telah berasa puas, maka Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talhah, bagaimana menurut pendapat abang? Abanglah kalau kita kak. Apabila ada sekelompok orang memberikan pinjaman kepada sebuah keluarga, kemudian ternyata pinjaman tersebut mereka minta kembali, apakah boleh keluarga itu menolak permintaannya? Pandai ada soalan dia. Dia kata kalau ada orang bagi pinjaman kepada kita, lepas tu tuan nak ambil balik, boleh ke tak? Dengan tegas Abu Talhah menjawab, tentu sahaja keluarga itu tidak boleh menolak permintaan orang itu. Lalu umur itu dia panggil ayat ni, dia panggil ayat kiasan. Ayat kiasan. Lalu Ummu Sulaim berkata, maka begitu juga dengan anak kita. Ketahuilah bahawa anak kita yang tercinta telah diminta oleh Zat yang mulia, oleh Allah Azza wa Jalla yang telah mencipta dan memilikinya,
Oleh itu relakanlah kematian putera kita itu. Dia buat banding yang orang bagi pinjam barang lepas tu ambil balik. Kena hantar. Anak kita pun Allah bagi pinjam beberapa masa, sekarang ni dia ambil balik. Betapa terkejut dan marahnya Abu Talha mendengar penjelasan isterinya itu. Mu ni kak. Lah patut bagi tahu tadi lah. Ni sesam ke apa benda dah ni. Kalau bagi tahu tak jadi pula kan. Lalu dia pun berkata, mengapa kamu tidak memberitahu aku terlebih dahulu berita ini? Tetapi kamu memberitahuku setelah aku menggaulimu. Lepas pada berlaku bersama ni, baru bagi tahu. Tak apalah. Keesokan harinya Abu Talha pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada baginda tentang apa yang telah terjadi. Mendengar cerita sedih tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Ingat ni. Kalau kita jumpa apa-apa kita doa terus. Nabi kata, "Barakallahu fi lailatikuma." Tulis ke Arab. "Barakallahu fi lailatikuma." Semoga Allah memberkati kamu berdua dalam menjalani malam tadi. Jadi semoga malam yang kamu lalui semalam Allah Taala berkat. Anas berkata, beberapa bulan kemudian, mengandung selalu Ummu Sulaim pun. Anas berkata, beberapa bulan kemudian, Ummu Sulaim mulai hamil. Suatu ketika, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpergian musafir, dan Ummu Sulaim turut serta dalam perjalanan tersebut. Dia ikut juga walaupun dia mengandung. Kuat semangat jihad dia. Biasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan jauh, setibanya di Madinah, maka baginda tidak terus masuk ke kampung. Masuk ke Madinah dah. Sesampainya berhampiran kota Madinah. Jadi Nabi kita ni bila dekat dengan Madinah, dia berhenti situ. Hantar maklumat masuk ke Madinah, beritahu kepada keluarga dia bahawa suami-suami kamu yang pergi berjihad akan sampai pagi besok. Jadi malam itu dia tidur di pinggir bandar Madinah. Untuk apa tu? Tulis itu supaya para isteri buat persiapan diri. Kalau orang dulu sapi sampai 2-3 bulan. Pergi sebulan balik sebulan contohnya. Jadi biarlah isteri ini siapkan diri, berhias. Hak mana tempat-tempat hak patut-patut dibersihkan dulu. Jangan duduk seronyih gitu. Kan? Maka esok mereka menunggu kedatangan suami. Zaman dulu lah. Zaman kita lah ni SMS ada. Tak apalah pukul berapa sampai apa dia tahu dah. Saya nak sampai dalam 3 jam lagi. Nak sampai pagi esok. Kapal terbang pukul sekian. Naik bas pukul sekian. Semua orang tahu kan. Kereta api. Maka dekat dengan Madinah, Ummu Sulaim mulai sakit untuk melahirkan anak. Sehingga menyebabkan Abu Talha berhenti untuk menjaganya. Tak boleh nak pergi, tak boleh masuk Madinah. Nak beranak dan Ummu Talha, Ummu Sulaim ni. Lah. Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi, Abu Talha berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa aku sungguh senang untuk keluar menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda keluar. Begitu pula aku rasa senang untuk keluar untuk masuk balik bersama dengan dia." Tapi ini tak boleh nak masuk sekali ni. Nak masuk Madinah sekali tak boleh. Isteri dia nak beranak. Ketika baginda akan masuk kota Madinah, tetapi sekarang aku terhenti di sini seperti yang telah Engkau ketahui. Mu tahu dah Rasul, ya Allah, aku tak boleh nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana isteri nak bersalin. Anas pun berkata, Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Talha, aku sudah tidak tahan lagi." Jadi Ummu Sulaim kata apa? "Saya ni boleh lagi lah." Dia kata apa ni? "Ya abad ma ajidul ladzi kuntu ajid." Bukan saya tak boleh tahan lagi. Saya rasa apa ni nak salih sakit tu berhenti. Maka intalik. Dia kata, "Jalan terus lah. Terus kita ikut sekali Nabi masuk Madinah."
ayuhlah terus percepatkan perjalanan. Anas berkata, akhirnya kami terus melanjutkan perjalanan, sampai juga dia ke Madinah. Dan Anas berkata lagi, ketika tiba di kota Madinah, Ummu Sulaim pun selamat melahirkan seorang anak lelaki. Cerita tadi lah. Ibu aku, yakni Ummu Sulaim berkata kepadaku, wahai Anas, janganlah ada seorang pun yang menyusui bayi ini sehingga kamu membawanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esok harinya aku membawa bayi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah. Dan selanjutnya Anas menerangkan kisah tersebut dengan lengkap. Panjang lagi hadis ni. Baik, pelajar-pelajar, hadis yang kita belajar ni tulis. Tulis itu. Yang pertama sekali, letak nombor satu, menjadi tanggungjawab isteri berhias untuk suami dia. Siap untuk suami. Pakai wangi-wangi. Jangan suami balik bang tiap busung. Tak, jangan duk main begitu. Masyarakat hari ni terbalik. Duduk di rumah serebeh ya. Seronyi kata orang tak. Tidak berhias. Oh, kalau dia nak pergi pasar, dia nak pergi pejabat, bukan main berhias lagi, jangok-jangok lagi. Itu terbalik nama dia. Patutnya berhias tu di rumah. Nak pergi keluar tu tak payah berhias-hias. Hari ini orang berhias untuk orang lain, untuk suami biar begitu ya. Salah. Yang kedua, orang perempuan juga mesti bersungguh berjuang untuk menegakkan Islam sebagaimana Ummu Sulaim ikut suami dia pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad. Yang ketiga boleh kita buat cakapan ayat sindir. Mana ayat kiasan? Ayat kiasan. Dia tak cakap anak dia mati, dia kata anak kita lebih tenang daripada tadi, daripada awalnya. Anak dia lebih tenang, kan? Maka hasil daripada kesabaran Ummu Sulaim, Allah Ta'ala gantikan dia dengan anak yang baru. Apa dia nama anak dia? Abdullah. Abdullah ni terkenal dengan seorang budak. Biar sebelum kita cerita budak tu, cerita Abdullah dulu. Anas bawa adik dia Abdullah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila? Setelah dilahirkan. Maka tulis itu tahnik bayi, baby, iaitulah pada waktu dilahirkan. Kita hari ni dok nak cukur anak, dia panggil cukur orang Melayu ni. Kalau orang sebelah luar ni panggil cukur jambul. Jambul pula dah. Jadi dalam bahasa sunnahnya dia panggil tahnik, orang panggil belah mulut. Itu bila kita buat? Pada hari pertama kanak-kanak itu dilahirkan. Ni ada setengah orang nak mari ke ustaz, tolong tahnik anak saya. Kita tengok budak tu nak bangun berdiri dah besar. Lah, tahnik itu kanak-kanak yang kecil baru beranak. Macam mana cara tahnik? Tengok dalam hadis tadi. Nabi kita ambil buah tamar, dia masuk dalam mulut dia, dia kunyah, dia mamah, kan? Lepas tu bila hancur, dia ambil tamar tu, dia masukkan dalam mulut kanak-kanak, mulut bayi, baby tu. Masuk, letak di langit-langit. Baik, kita sekarang ni nak kunyah juga ke tak? Kunyah juga? Tak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, air liur dia tu berkat. Air liur Nabi tu berkat. Air liur kita berkat ke tak? Berkat. Duk mengopak orang pagi sampai gelap. Duk mengata orang pagi sampai cerah. Lepas tu nak ambil air liur dia masuk dari budak-budak. Lah. Saya tambah satu lagi. Lebih-lebih lagi. Kalaulah Pak Lebai tu isap rokok. Jangan bui. Kalau Pak Lebai isap rokok, kita bui baby nak suruh dia tahnik, dia nak memamah, kata minta maaf Pak Lebah, nanti anak saya ni ketagih rokok sebelum masuk sekolah lagi. Betul tak? Ini seokok dia ada kesan dia tu. Kesan seokok tu ada dalam mulut. Akhir sekali dia ambil ani masuk dalam mulut budak, budak pun ketagih. Sedap juga kau ni, khayah dia. Bahaya ke tidak? Jangan bagi. Itu dia panggil
teknik. Apa lagi dalam ayat kita ni? Kelebihan sabar jangan di yang menaknya hadis ini yang menyebut kepada kita tentang kelebihan sabar. Kelebihan kita bersabar. Baiklah, panjang lagi lah kalau nak tengok kak, tapi kita ambil orang panggil sikit-sikit lah. Hadis yang keseterusnya. Hadis yang ke-45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergaduh. Bukan orang pandai bergocoh, pandai tinju, tumbuk orang, itu orang kuat. Tak. Itu kuat tumbuk dia panggil. Tetapi orang yang benar-benar kuat, tengok ni. Para pelajar sekalian, kita nak jadi orang kuat ke tak? Nak jadi incredible. Orang gagah tu. Tak. Orang kuat ni apa dia? Tengok ni. Tetapi orang yang betul-betul kuat adalah orang yang dapat menahan nafsu dia ketika nak marah. Ini orang kuat sungguh. Bila kita nak marah, kita kata astaghfirullah. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak pukul orang, tak mengamuk, tak kata uduh, itu dia panggil orang yang kuat. Tapi kalau nak marah, maki-maki, sumpah-sumpah orang, kata uduh orang, itu nama dia orang lembek lah gitu. Lembek mana? Lembek jiwa, tidak kuat. Ingat. Hadis ini muttafaqun alaih. Perkataan surah. Surah. Dengan huruf sad yang dibaca dhammah sur. Dan ra surah yang dibaca fathah. Menurut orang Arab, makna asalnya ialah orang yang suka sekali menyerang atau membanting orang lain. Maknanya laisa syadidu bisura'ah. Makna bukanlah kuat itu orang yang boleh pukul orang, boleh banting orang, boleh hentam orang, kan? Sampai terbaring atau tidak sedarkan diri. Bukan orang itu yang kuat sungguh. Dia itu kuat juga dah. Tapi yang betul-betul kuat iaitulah orang yang boleh menahan dirinya ketika nak marah. Tulis itu. Tulis tepi buku. Hadis ini menunjukkan kepada kelebihan mujahadatun nafsi, menahan diri daripada nak marah. Marah tu ada, tapi kita tidak ikut perasaan. Tidak pukul orang, tidak marah, tidak mengamuk. Kalau duk mengamuk tu, itu dia kata orang lemah tu, bukan orang kuat. Orang kuat ni orang yang tidak apa? Yang tidak marah kepada orang. Payah juga tu. Kau senang. Hei senang dia kata. Maka supaya kita tak marah nak macam mana? Jangan jauhkan diri daripada tempat-tempat yang boleh jadi kita marah. Tengok orang duk kelari jangan duk pergi. Hadis yang ke-46. Wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rajulan yastaban wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita qala sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim zahaba minhu ma yajidu faqalu lah innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwaz billahi minasy syaithanir rajim. Muttafaqun alaih. Maksud dia,
daripada Sulaiman bin Surat. Tengok nota di bawah tu. Sulaiman bin Surat bin Al-Jun Abu Mutarrif, Abu Mutarrif Al-Kufi. Dia ini termasuk dalam seorang sahabat yang mulia. Meninggal pada tahun 65 Hijrah. 65 Hijrah. Dia berkata, ketika aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling mencaci. Hey, ada orang ni tak malu, dia berkelahi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkelahi depan Nabi. Seorang di antaranya wajahnya merah. Oh, marah sungguh ni. Merah dah muka. Dan orak lehernya menegang. Ha. Keluar orak semerah kata orang. Orak tekak ni naik tu. Ha, mata merah. Hey, bahaya sekali tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang bila diucapkan akan hilang apa yang sedang dialaminya. Nabi kata apa? Aku tahu kalau dia baca kalimah ini, hilanglah sifat nak marah dia tu. Hilang sifat nak marah dia tadi. Seandainya dia mengatakan, cuba baca, dia katakan apa tu? Dia tulis apa tu? Apa dia tulis? Membaca Arab dah tak pandai dah. Kalau tengok dia tulis tu tak gerak itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah Taala daripada syaitan yang direjam, yang terkutuk. Ingat dah. Kalau kita nak marah kita kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh tak boleh? Kalau nak marah kita kata apa? Jangan duduk main baso. Nak marah kak, celek pada mata, baso bengok, tolong. Kita nak marah, kita duduk dia, auzubillah minasyaitan rajim. La hawla wa la quwata illa billah. Lalu orang-orang ramai mengatakan kepada orang itu, saudara, orang yang bagi tahu kepada orang yang duduk lain ni, mu kata ni Nabi suruh kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tu kata ke tak? Ada dalam riwayat lain dia balas balik pula. Dia kata atazununa, mu ingat aku gila ke dia tu? Orang tengah nak marah ni dia jadi tak apa waras pemikiran. Patutnya dia katalah, dan Nabi suruh kata kan auzubillahi minasyaitonirrajim, dia tak kata. Tapi dia balas balik, mu ingat aku gila? Sedak dia nyepolah balik. Mu ingat aku gila kan? Dia tak gila, tapi orang panggil pemikiran dia tu macam orang gila sebab dia marah kau sin, kan? Jadi kita kena ingat semua para pelajar, sebab apa? Al-ghadab, kemarahan itu mari daripada kepanasan. Bila dia panah, panah tu mari daripada apa? Mari daripada api. Syaitan dibuat daripada apa? Itu sebab syaitan mari jadi nak marah. Bila nak marah dia jadi panas, maka dia tu daripada api. Bila dia mari daripada api, syaitan daripada api, kita pun auzubillah minasyaitanirrajim, aku minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tulis itu, tulis dekat hadis tu, ada-ada ketika marah, tanda itu ada ketika marah. Yang pertama, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang kedua, sekiranya dia berdiri, hendaklah dia duduk. Dia tengah berdiri. Kalau kita duduk berdiri ni, cepat sikit naik kaki boleh, tangan boleh, betul tak? Tapi kalau kita duduk, payah sikitlah. Kalau dia tengah duduk, tak tahan juga nak marah, baring. Tulis nombor tiga, tak tahan juga nak marah, berbaring tidur. Tak tahan juga, pergi ambil wuduk biar basuh kering. Tak tahan juga, terjun dalam kolah. Boleh. Yang kata tak tahan juga, kita ambil wuduk lah. Yang ambil wuduk tu insya-Allah lah.
dia akan sejuk balik, dia akan tenang perasaan, jangan ada ikut nafsu. Kalau tidak rusak kita, oh, main dengan nafsu dia, kacau kita. Itu dia panggil adab-adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka itu sahabat, ni yang berlaku ni, yang berlaku kelahi ni di kalangan sahabat tu, bukan orang-orang biasa macam kita ni, ni sahabat ni patutnya lebih, orang panggil lebih sopan lah. Dia duduk dekat Nabi ke tu, berlaku pula depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah saya kata, tanda pelajar-pelajar, hari ini dengan kita adanya grup ni, mazhab wasafi dia panggil ni, ada tak ada grup? Macam-macam ada. Kita pun tahu dalam grup ni ada ustaz, ada tuan guru, ada tuan syekh. Nah, tapi ramai duk kelayu dalam tu. Hok ni kata hok ni, hok ni kata sokoh hok ni. Duk kelayu. Sekali-sekala ustaz tegur juga, jangan duk kelayu lah. Kita buat geruk ni bukan untuk masalah ni, kita buat geruk ni untuk apa? Untuk ilmu, untuk maklumat, untuk perbincangan sama-sama kita, bukan nak kelai. Tak ira. Belawai juga. Lawai juga. Itu kalau kita nak tengok orang-orang yang tak ira, kadang-kadang bukan ramai pun, seorang dua je dalam geruk, tapi dialah buat kucah. Dialah menjadi pengacau dalam tu. Sampai peringkat ustaz terpaksa kena keluar. Kerana bila ditegur tidak lagi menjadi nasihat, bahkan ustaz tu pula diperlimai. Tengok ni hadis kita ni, hadis Sulaiman bin Surat ini menunjukkan bahawa berlakunya perbalahan dua orang sahabat ni yastaban dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak tak peliklah kalau zaman kita hari ni orang duk kelayu dalam grup, walaupun ada ustaz di situ tegur pun tak ni tak ingat. Lebih-lebih lagi musim-musim berlakunya pilihan raya ni, berat, tak tahu apa dia, orang panggil hilang kawalan, tak kena gemala, hilang kawalan tak kena gemala, belawal situ ustaz tegur pun tak ada harga, dia lebih pandai pada ustaz lagi. Maka sebab itulah kita kata lebih baiklah ustaz tu mengundurkan diri daripada kumpulan orang duk kelahi situ, baiklah kita selamatkan diri, habiskan masa dengan zikir dan beri nasihat kepada orang yang nak dengar nasihat. Nah, hadis yang ke-47. Wa an Mu'az bin Anas. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man kadhama ghayzan wa huwa qadirun ala an yunfizahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud dia daripada Mu'az bin Anas, tengok nota 114, Mu'az bin Anas Al-Juhani Al-Ansari, mana orang Madinah juga, dia adalah seorang sahabat yang mulia yang hidup sampai kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan daripada Khilafah Al-Amawiyah, Abdul Malik bin Marwan. Apa dia Mu'az kata? Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menahan marah. Dengar ni. Siapa dia boleh tahan marah? Dia nak marah. Tapi dia tahan. Dia tak marah. Dia sabar. Urut dada kata orang. Padahal dia mampu melampiaskannya. Mana kalau nak lepahlah, nak kata boleh je. Tak. Macam kita hari ni banyak juga kalau kita nak kata boleh, tapi kita sabar berpuasa, kata orang puasa Maryam, tak nak bercakap.
Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Ya Allah, hei. Malaikat panggil fulan, mari sini. Ni orang yang sabar ni, tak marah pada orang. Sehingga dia dipersilakan memilih bidadari yang dikehendakinya. Mun nak ambil bidadari hak mana? Ni hak pilih nak banyak. Allahu akbar. Hei, comel molek tu bidadari. Bukan lagi pilih ratu-hatu pari. Betul tak? Bidadari dia panggil. Al-Hurul Ain. Molek. Hadis ini diriwayat oleh Abu Dawud, At-Tirmizi. Kata Imam At-Tirmizi, hadisun hasan. Hadisun hasan. Maknanya hadis ini menggalakkan kepada kita, galak apa? Supaya kita bersifat sabar, jangan mudah marah. Sabar, jangan mudah marah. Kalau kita mudah marah, maka dia jadi nak marah. Kena sabar. Hadis yang ke-48. Hadis 48. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Ya Rasulullah, berilah pesanan kepada saya, bagi wasiat kepada saya, nasihat. Ingat ni. Kalau kita jumpa dengan orang baik-baik, ustaz, tuan guru, kita bertemu dengan dia, kita kata, "Ustaz, Syekh, wasiatkan kepada saya, nasihatkan saya." Ni. Pandai orang ni. Si laki-laki ni dia minta supaya Nabi beri nasihat kepada dia. Maka Nabi kata la taghdab. Nabi kata jangan marah. Biasanya pelajar-pelajar tanda kita. Biasanya orang mari tanya ni berbeza-beza. Dan jawapan juga berbeza. Ada hok mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik? Nabi kata jihad. Apa dia amalan yang paling baik? Birrul walidin, buat baik kepada ibu bapa. Apa amalan yang paling baik? Jadi itu dia panggil Nabi akan jawab mengikut keperluan. Boleh jadi si penanya ni orang jenis backing. Panas baran kata orang, mudah marah. Maka Nabi kata la taghdab. Jangan marah. Faraddada mirara, maka orang itu mengulanginya beberapa kali. Ya Rasulullah, ausini, wasiat pada saya. Nabi ulang balik, la taghdab, jangan marah. Dia kata lagi, ya Rasulullah, wasiat pada saya. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Jadi hadis ini mengajar kepada kita apa dia? Erti sabar, jangan marah. Jadi kita kena pakat jangan marah. Boleh ke tak boleh? Kena pakat tak marah. Hadis yang ke-49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alayhi khati'atun." Rawahu at-Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujian sentiasa menimpa seorang mukmin pada diri. Kadang-kadang ujian itu kena kita sendiri sakit, masalah banyak, ataupun anak. Ada orang ni anak dia beranak tu masalah dah. Jantung dia bermasalah global. Jantung tak berfungsi, buah pinggang, pelik-pelik lah. Ya Allah Tuhan, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Dan Allah Ta'ala uji pada harta dia. Harta dia orang ambil tak bayar, nyocuri dia orang, macam-macam, nyengenak dia orang.
maka dia sabar. Bila kena uji dia apa? Dia sabar sehingga dia bertemu Allah Azza wa Jalla dengan tidak membawa satu kesalahan pun di atasnya. Masya Allah, tabarakallah. Orang ini diuji oleh Allah Ta'ala, dia sabar, maka Allah Ta'ala hilangkan dengan sebab ujian tadi, dengan sebab dia sabar, gugur daripada dia dosa-dosa dia. InsyaAllah Ta'ala, boleh tak boleh kita pakat sabar belakang? Boleh. Nah, jangan kata tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Kena boleh lah. Jadi tamatlah kita bab hadis yang ke-49. InsyaAllah kita akan sambung lagi hadis yang ke-50 di dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.